Hey guys, ini video tunjuk itu inside scoop lah. Ini ice cream, 100% ice cream punya kedai ya. Bukan kedai lah, dia restoran juga, cafe juga. Okay, you tengok biar kerusi ke meja ke ini semua modern punya. Okay, ini pun saya rasa ya memang lain lah. Itu sebab saya buat video ini. Di selain itu ice cream, dia jual juga ice cream cake ke macam-macam lah, waffle pun ada lah. Apa yang you mau, makanan ringan, makanan manis memang ada sini lah. Ini you tengok dia punya ice cream pun banyak jenis lain-lain lah ya, tapi ini semua kena tambah RM2 lah sebab ada lah dalam ada itu isinya. Okay, yang lain biasa lah tapi tambah RM2. Okay, you boleh tengok harga atas lah, sebenarnya tak murah lah, lebih mahal dari itu chicken rice ke itu noodle ke semua mahal. Ini sekurang-kurang RM11 untuk itu small cup saja. Okay, dia tengok itu berapa scoop you makan lah. Itu sebab you tengok jual ice cream saja boleh sewa itu kedai yang besar ini. Okay, you imagine tempat kopitiam ke, dia kena ada banyak sewa lah. Itu store yang kecil-kecil, tengok ini memang dia banyak mahal lah, dia margin banyak kuat. Okay, itu sebab you tengok banyak-banyak cawangan juga. Okay, tapi orang sekarang suka, tapi dia cakap mahal tapi dia suka mari juga. Ini saya pun tak tahu kenapa. Okay, dia tengok design pun semua aircon itu bekerja, semua kena wang juga lah, gaji pun tak murah. Itu sebab dia charge you banyak mahal, tapi kalau you rasa mahal, you tak payah makan sini kan. Ini kecil dia dah dapur dia lah. Okay, ini memang supply and demand lah. You rasa mahal, you tak payah mari, tapi you tengok dia punya cabangan semakin banyak, ini memang dia punya hebat lah. Okay, so you makan sini memang tak murah lah, mau kenyang pun susah lah. Okay, ini tempat yang you untuk you selesa, untuk you chit-chat sikit dengan kawan, itu sajalah. Kalau you cakap ice cream pun yang ini premium bila, you tengok ini macam RM11, bukan murah eh? Ini you cakap itu laksa mahal-mahal, ini lagi mahal. Okay, itu sajalah video sampai sini. Okay, thanks for watching. Please remember to subscribe our video if you think it's good. Okay, terima kasih banyak-banyak.